Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Anas Hashri sebagai sesepuh kita, orang tua kita, guru kita. Mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang yang barokah, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Abdul Razak, sahibul majlis, tuan rumah yang mengundang kami untuk pengajian haul atau ulang tahun yang kedua majlis ta'limnya. Selamat yang sampaikan untuk Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Abdul Razak. Juga yang saya hormati Ananda Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Jurais. Jurais. Bapak Ibu yang terhormati, alhamdulillah pada hari ini Tiang Pelunggung Sami dalam keadaan sehat walafiat. Tiang sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini juga tiang bisa hadir dan iring pelunggung sami tinggi. Setelah dua atau tiga kali tiang diundang dan tidak bisa hadir. Niki mungkin ketiga kalinya ngonek-ngonek indek semel nggih. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Tiang Pelunggung Sami untuk bertemu di tempat ini. Di nggih, tempat yang aneh. Montor kebelik jauh di ke truk yang tersurut tamu di gang-gang kecil baru ini kemudian supir karak supir lagu dan tahu beluk ini ke tiang yang terpaksa tiang ambil alih supir gih niki pengalaman dan pembelajaran bagi kita semua yang nantinya tiang atas nama pengurus daerah menyampaikan saran mungkin masukan sebagai orang yang lebih tua dari Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, mungkin tiang akan sampaikan saran masukan dalam kaitannya dengan pengajian. Syukur alhamdulillah Tiang Pelunggung Sami nggih, terutama ibu-ibu tekican kesempatan ngaji lek jeneng iki nggih.
andai salah satu saat pengurus daerah NW Lombok Tengah melarang ya, atau elok sepok waktu dendek narak ibu-ibu ngaji yo ni teh. Berarti arak telu ya hadir tinggi. Kembe marak niki jari jamaah senamian. Pengajian niki bukan kebutuhan ibu-ibu saja. Kebutuhan bapak-bapak lebih aula teh. Ilmu niki dan lebih berhak bapak-bapak dibanding ibu-ibu. Ibu-ibu sebenarnya dim kanggo sugul. Ndo teli baleng ibu-ibu. Jaga baleng. Jaga biji jarim. Perempuan yang salehah adalah yang bisa menjaga diri, menjaga harta benda suami. Lamun nekan sogol semamun dengan nini sak solehah marani keten sak tau jaga din, jaga harta benda semamun, jaga din sogol lele balin din pekari area din seperti niki marani ki. Jaga balen senama, jaga anak jaring te. Dendek mak tutul lain keluyuran. Aneh ruun umat manusia makin niki. Sabdo bije umur 14 tahun, 15 tahun, balik 15 tahun, sampai 20 tahun. Nekan kembi makin bije jari nike te. Ilalu les sonin barak. Lalu berajah unin barak, lalu juk balin batur unin barak, musadu be pelungguh beng kepeng, memtahun kiri-kiri napi mun beli, memtahun belai sai kancen berbintang. Iya terjaga nike wibu. Ada yang sak semama pada lalu sogol boya impan kakan bagus sangen. Ndin napiaran, ndin sibuk pikiran. Tahun lalu boya impan kakan. Boya rezeki bagus sangan berduik senine jaga ag baleng ke berduik senine jaga ag anak ke terjaga ke anak tu ngaji wah terjaga si inaan ndin nak tutu lain wah terjaga isi inaan yang pacu wah anak terjaga si inaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kewajiban semamu bapak-bapak, kewajiban dengan mamu selamatan sinina anak kena li api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga sinina anak. Ada yang selamat dunia akhirat. Ada yang solah doang pegawaian. Ada yang pacu pegawaian. Ada yang tamu surga. Selamatan mereka, selamatkan mereka itu dari
api neraka Jahannam. Wah, enggak tengangan nang bapak-bapak. Nekem semerari piranu jadi adin sak jadi guru. Guru jadi seninam. Panik betaro ande muah bae. Samule jateng. Ya ma'asyar syabab manik di sini nabi manis tata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Lamun wah mampu merari lamun wah mampu ida man sai lamun wah cukup syarat lamun wah mampu kanggo merari pasen artin lamun dikman mampu dikmam kanggo merari. Wah mikir julu-juluan ni ke waktu tak mampu atau ndek man enggak ngun pikiran melek kambi merari anak melek aku ni arah kanak ni ke dan sanina kelas 2 SMP sama me kelas 2 SMA Mbe anu pengantin onik ni kelas seberata persilawan niki. Niki kan ile julung plungguh muni Allahu Akbar. Masih kanak barun kecebul. La ilaha illallah. Ara ina amanah nggih unin. Ara ana amah nggih unin. Mbilim datang baru uwi julun uwi nekem sak tepaling anu tu lapangan anu lapangan mahajiri ini. Allahu Akbar kamah senamia manis tata aminkumul ba'ata lamum wah pada mampu kemampuan ni keteng ndek napi kepeng doang ndek napi mampu bayah mahar doang ndek napi kejong doang termasuk kemampuan untuk mendidik istri lamam ndek man tahu ndek man mampu jadi guru seninam ndek mam kanggu ndek mam mampu apun yang mau berjawab era ini ke akhirat harap support Nina, support dengan Nina terboyak pahala ni elek padang mahsyar ni ke ibu-ibu selaput tetap yang pertanggungjawaban amal ibadah aneh baca buku mungkin terkena, buka buku buku catatan amal ibadah salah elek dunia luan sembahyang perikak. Wahan sembahyang, wahan di. Ni ke sak kanggung gi, lagu luwek masih ada kanggu ibu-ibu. Pani di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng. Ara kala dengan 16 tahun sembahyang. Ndah rak baik terima sembahyang ni ke teng. Den paham. Cara dengan ruku dan tahu entah dengan sujud sekena manik di sini Nabi kadang rukun bagus sujud yang salah saat sujud yang kena rukun yang kena 16 tahun sembahyang darah baik terima paling sembahyangan itu. Aneh darah baik ruang sembahyangan eh ketepuk sembahyang
Aku aneh rua ni rukum dan din kena sujud pending keruan dan jenduan. Angka enggak anda tahu. Yau. Di muat aja si semamam di kuah. Allahu Akbar. Di muat tetena si semamam sembahyang berjamaah di kuah. Rahimallahu mra'an qama minal laili fa qaza ahlahu fa idabat nadha fi wajhil ma. Allah suka mun kayunan gati si Allah Subhanahu wa taala. Semama sagirang sembahyang tahajud meleng ke malam. Tuis ke malam. Girangan tuis bapaan ke malam ibu-ibu. Lamun tuis bapaan den girang tetenak ibu-ibu. Lah sedang wah tawang. Coba masih bajang. Dimen tuis bemu tenaan. Rahimallahu mran qama minal laili. Allah sayang panjakan sakirang tuis ke malam salat tahajud. Tuis ibadah. Tuis ngaji baca Quran. Tuis merenung. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang banyak berzikir dalam keadaan apapun. Duduk, baring, siang, malam, dan merenung pada malam hari. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Luar biasa ya Allah Tuhan kaji, lungguh menciptakan ini alam semesta ini. Dengan mama sak bagus, ibu-ibu, bapak-bapak, jadilah mama-mama yang bagus. Laun narak teseko onto lek api neraka. Dende mandalan pahala sembahyang solatam, dende mandalan pahala doang. Pribadi ego. Ruan pahala, luwe pahala semama ni ke bapak. Arannya girang sembahyang. Sekarang ya rajinlah. Lagu undin wah rumuk senine. Mun pekari arek senine. Berembintan wuduk senine undin wah rungun. Berembintan rukuk senine undin wah rungun. Nda jolo ewan yata menerang ewan tu wanta yata surga. Op 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 op. Empuha kenu bahasanya. Tempuh dengan mama ni ke. Ni tetun di bawah tenak sembahyang. Dan di bawah tenak seninam anu sembahyang berjamaah. Di bawah kerisak sembahyang seninam. Ruku sujud dan di bawah ketuan. Denda. Bayar. Berutak. Berutang. Memperandek berutang ibu-ibu. Bapak-bapak. Karena itu kan kewajiban. Wajib pelungguh nyaur lamom de saur ni ke dunia yang saur ni ke akhirat manik disedi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tidak tama sopo panjat ke surga sopo panjat ke neraka lamom de man tuntas utang piutang yang ke elek pintu neraka tahun yang tama neraka ni kita ndot ndot jelundot wam tersumpah si nu pirang suruh bayar hutang, terbayar hutang. Dia nak pahala mula. Wajib tak meneraka. Wam tersempah tak pirang. Mbih saya sedap. Bayahan, terbayar. Wam tergelut pirang, terbayar. Wam tolok-olok, terbayar. Sering wane-wane meluik jadi pahala ni, bu. Burung tak meneraka. Dengan salui pahala ni ke burung tak bersurga. Na'uzubillah min zalik. Oleh kerana itu
bersyukur ibu-ibu pelugum sami rajin ngaji marak niki. Sengat ngaji niki teng ibadah. Ngaji niki owat. 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 Sakit. Sakit jahil denaratne. Sakit jahil denaratne. Selainan sita berguru ngaji. Selainan sita berguru ngaji. Selamatlah program sami mudah-mudahan. Amin. Amin. Kan ye duen Bapak Maulana Syekh. Aden teselamat era li akhirat pada beguru ngaji lena gotul watan. Aden teselamat era li akhirat. Sakit jahil paling sakit teniki. Kelengek ruwen dengan enges lamun bongoh. Kelengek ruwen dengan gagah lamun bodoh. La ilaha illallah. Jadi apa am kincu? Jadi apa am pendah popor? Kalau tidak hatinya yang cantik, dalamnya yang gagah. Darah kene niki teh. Ibu-ibu kerisak biji jari niki. Perlu kita tegas, perlu disiplin. Beja om laik amarukanata. Om laik siliin, semprak. Mbe jawab lagi kamu. Basah ni kengi. Dende milih tergelut si biji jari ni ke? Ya ampun. Jalan keluar umat manusia makin nikit yang pondok pesantren. Jalan keluar mengobati sakit jahil nikit adalah ngaji. Ajah biji jari nikit. Ajahan disiplin. Ajahan berbakti ujuk ina amaan. Ajahan berbakti ujuk gurun. Terima kasih Tuan Guru Abdul Razak. Lunggum buka majelis nikit. Sangat-sangat membantu NW, sangat membantu pendiri NW niki al-maghfurah Bapak Maulana Syekh. Karena beliau itu hadir di tengah kita, Bapak Maulana Syekh hadir di tengah kita untuk membangkitkan kembali ahli-ahli surga. Dengan sak ngengos nek milih tamu surga nike ye tempuh tebik malik si Bapak Maulana Syekh. Tepian majelis-majelis taklim, tepian madrasah, tepian pondok pesantren, dicetakan para tuang guru, para masyayikh seperti beliau Tuan Guru Lalu Anas Hasri ini, kita adalah cetakan al-maghfurah Bapak Maulana Syekh. Beliau dididik, digembleng di pengajian, di kelas, di dalam hidup. Setelah beliau pulang dari Mekah, beliau dididik lagi, digembleng lagi sehingga menjadi penerus dari ilmu al-maghfurah Bapak Maulana Syekh. Dan insyaallah kehadiran kami niki di sini untuk itu. Kehadiran kami di sini untuk memberikan ucapan terima kasih ke pelugum sami yang begitu setia. Kesetiaan itu
urusan agama. Manik di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wafa'u minal iman. Kesetiaan itu termasuk urusan agama. Kriteria dan napiaran keimanan seseorang itu bisa dilihat dari sejauh mana kesetiaannya. Setia terhadap suami, setia terhadap istri, setia terhadap keluarga, setia terhadap guru, setia terhadap organisasi, setia terhadap semua orang yang sudah memberikan kebaikan, yang pernah ada andil juk yang pelunggum sami. Oleh karena itu sekali lagi matur terima kasih dan dipertahankan majelis-majelis taklim seperti ini, dan Tiang sebagai pengurus daerah dan korda barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, Tiang kecewa. Gih. Ada dulu 3 sampai 4 posko barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon di Sengkerang iki, mbil lain, mbil lumbaran. Bangkit lagi nggih. Sila kembali ke poskonya masing-masing. Bahwa barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon iki kelompok komunitas ibadah. Yetot saling prengak, yetot saling pelengak, yetot saling nasehat, yetot saling tenak, lalu ibadah, lalu layatan. Sampunan ya, becat lalu nyenger. Ceritain jamaah Sengkerang, becat lalu nyenger. Iya ceritain. Walauwe Hizbullah, layati lagu wa pada nyenger, ini tercerita. Ketua-tua pada nyenger. Allahu Akbar. Sila nggih, kebak bangkit kembali ke Hizbullahnya. Insyaallah beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu Tiang kembali meresmikan ada 3 posko niki teh. Musila bangkit kembali, Tuan Guru. Tiang tunas bantuannya. Hizbullah dibangkitkan kembali di sini. Untuk kekuatan kita dan disitulah tempat kita ibadah. Nggih, Tuan Guru. Nih, terakhir yang sampaikan permohonan maaf sekiranya ada kata-kata dan tutur Tiang niki yang kurang berkenan, kurang bagus, kurang enak yang diterima oleh pelunggung sami, Tiang tunas maaf yang sedalam-dalamnya. Sengkerang niki Tiang Tiang punya kenang-kenangan khusus. Sengkerang niki daerah atau tempat yang berguru niki Tiang di. Tiang baru balik dari Mesir, dari Mekah dulu niki Tiang di. Terbentek si arah keluarga niki Tiang untuk mencari tokoh-tokoh NW niki. Niki Sengkerang termasuk karang tenak ujuk Ustaz Ustaz Tahir. Ya tercerita atika ni apa pejuang NW, inilah tokoh kita di Sengkerang, di Perai Timur, inilah yang membesarkan, yang membantu NW, membantu umat di. Itu yang kita inginkan, bangkit mbih keturunan Tuan Ustaz Tahir. Ara hadir. Patuh-patuh entan jamaah. Ara ambun niki, mumpalak ndek to ngambuk. Pada patuh-patuh. Patuh-patuh nggih. Saling doa nggih. Nggih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.